Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala hadratin rasul sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati ajma'in. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim وهو أشرف القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul alim. Faqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yurfa'ul adab 'anil ammat bi du'a'il ahya. Al hadis al kama qol amma ba'd. Dumateng Romo Kyai Anwar Mansur, dumateng keluarga Kyai Aziz Mansur lan sedaya para hadirin baik dari pemerintahan Kabupaten Jombang maupun dari tetangga ingkang dalu menika sengaja ngerawi undanganipun keluarga sanggih Aziz putranipun Kholi Bapak yang keempat. Lha apa kali si Kholi tadi kedah enget dateng jam sepah mau kuburan sampai dunia ini repot di kuburan, sampai kuburan di kuburan ya. Kita harus di kuburan. Dulu mau di kuburan ini ya, kapan selamat ngerti bunga ya ke kuburan. Ini kurang ngerti, sampai jajan mati ya. Nomor siji di Soda Koi Bailamnya sasi, ini kapan gak iso bodoh gantungi, apa-apa gantungi, ya gak ada sasaran. Tapi silah basil Qur'an, baca Qur'an ini nomor luru. Dibaca anak Qur'an ini oleh ganjar. Jadi yang berlakukan di tahlil gak siapa, salmatan itu harus teko. Ini kita Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kami Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Ini kapan baca Qur'an, jadi surat Alif Lam Mim, surat Al-Qur'an sampai dinas. Ya gak iso, ya uru. Kulhu kaya maso ga iso wong jenis wong ya. Dikit jok la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikut jok awal. Sing dikiri rupanya Yai Aziz, sing dikiri rupanya kula kali panjenengan. Apa nak gawe ini? Sampai muni la ilaha illallah. Misal dusone suwija tahun 16 kurungu kupingmu kerumuh. Ini kira-kira biar ini kulau kali penjeningan. Nah, sengen-sengen itu bodik haluannya ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lala kok kasih ngunuh. Wa makana rabbuka miyuhalikan kura bidhulmi wa ahlulah muslihun.
Gusti Allah gak akan merusak dunia. Nek kubedin dunia. Nek contoh ciri negara. Nek cilik mana kabupaten. Cilik mana kecamatan, cilik mana rumah tangga. Angger di rumah tangga, jadi salah satu jantara rumah tangga ono sing jujur. Sembayangi kurung wajan, kaki-kaki. Ya cantik kampung tadi, kodok-kodok aja. Bapak sholat aja abot, gini abot. Enteng wabot, jajal muni. Wong Gusti Allah matanya abot. Kau sembayang, ayo. Waqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'arrojini. Jadi sembayang nama masjid. Cantik di desa dan di kuto. Tadi bunyi kapan gelam jamaah pasti diberikan pertama waris tuhu min haidullah yang sasibin. Jadi kini dulu kita mendulu orang Mekah. Orang yang menyambut jeblah di sembayang. Tunggu besok kisuki. Nge makanya enak-enak. Ya mungkin nyambut jahit sama jeblah lembur 24 jam. Nyambut jeblah orang itu ngerasa no nikmat, mau masih pergi gitu, pergi sih nyambut kawin. Ada main lulus katanya dia lek lek, ngerti lek lek. Dia tu kagak melakukan lada di bentuk. Ya maaf kalau sih, jadi ulang lada ya Aziz. Dia ngaji kalau muna lagu mukit itu kasakim ni kali kelakuan 5-7 dan bodoh semelo. Dan ini bayar Izaid ini ngaji Ibn Wakil. Jadi ini lampu. Lalu lampu template. Jajal matanya ada saking lampu template. Alas itu ngaji. Lampu template. Yang tadi-tadi ini betul. Lampu break di kandilnya. Lu mungkin jadi pengalim-ngalim. Jadi kiai-kiai besar ini lampu lepong. Wajar. Pandineo, papinya ni, montorio, tapi gobro. Ini, semua dan ini jadi papinya bolong dari pikir. Eja ni ditulis hari macam ni. Walaupun jadah rom anari jan, nama kita rom minar jin balias. Lahum kulubun la yabbawuna biha walahum ayunun la yubashiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal'an'ami balhum abad ulaika humul ghabilun. Gusti Allah gak bikin dan manusia. Lalu kulu pun dua hati, tapi gak kena diangan-angan sing kena. Angan-angan aku besok nak mati, nang rokok, nang suarga. Palingnya masa depan. Angan masa depan, ngumpul-ngumpul bodoh. Cikulmono guru sampai masa depan, masa ya bangnya. Gini bapak-bapak. Ini tak aneh emang ngumpi. Apa tidak boleh ya? Silakan. Sukit silakan. Kaya tapi jangan melupakan rumah selamanya seperti yang di sini. Sampai di Gunung Tawar saya dikira kuburan. Gunung dipendam ini tidak kerasa dari kuburan. Apa mana dipendam. Tapi kalau sanggup itu cukup. Alhamdulillah di kuburan ini paling nikmat. Lupa nih, izin selamatan. Bong, biji pendem, iji jauh selamatan. Sampai iji urib, ayo rasa selamatan. Iji urib, ayo rasa selamatan. Iji pun bertahun dikholi. Dan barang sih dikholi, yang rakalong. Dulu ditoklah nih, sih dikholi selamatan. Ini gulih bisa koko api, ijole. Wama angkot tuming saya, bawa yukhiku. Apapun yang kamu sedekahkan semata karena Allah, Allah akan memberikan ganti. Nejibeno tanggane cici oleh 10, nejibeno tonggo, iki mambu bolo oleh 10. Jadi mudah-mudahan bolo ini disi
Ini kalau di Mojo Yasin, mudahnya Gusdurlah. Gusdurlah ini, Pali dan Yasin. Ini berdiri ini mudah rasa di Jombang, termasuk Gusdurlah, Yai Mang, Yai Mang Tur, Yai Mahfud, Ulo, Samian, Yai Mang Sugijen. Yai Mang Sugijen, Yai Mang Kenjun. 9 orang. Ini sekarang tinggal hanya saya. Kemarin itu kedua majelis ulama yang sudah dua periode di Jombang. Kemarin ini kaitan-kaitan muka majelis ya. Ini mau mulai jadi ini Pak Buda ini selama saya belum tahu. Kita mulai kemudian mulai Nabi Adam si orang Muhammad ya. Alhamdulillah dan ini orang Indo sudah merasa no. Dianggap orang Indo gak bisa apa-apa. Tapi jadi ya bisa. Alhamdulillah, saya mulai dengan adanya haul ini putra saking Nyai Aziz ini muka-muka bisa perjuangan ini bodohnya karena ngegoni, orang malah poso orang malah poso medisi karena ngegoni menggoro Yai Anwar Bien bapak aku lagi nanti Nyai Anwar bodoh tembiki, Pak Li aku lagi bodoh tembiki kita kan jenuh patul gubang ini. Napa walakum adzanul la yasma'u nabiyyan kuping tapi gak kena jengruwono nyanyian duwe moto gak kena jengwaca Quran jeng moto Quran ten arsarasen setan iki nek ana moto Quran ora kedugo sampai ngene auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim setan mecu ngamun tapi dia sampean nyanyian sampean nganggur-nganggur yang kemik gak di maca apa-apa ini kita ini bukan syukur jongor tapi ini pendirian maut la ilaha illallah la ilaha illallah ini kita banyak ini pun buat kakak gunakan di bayi moto ya bikin ini lanang wasno wedoan ini wedoan wasno lanangan ini agar hubungan ya ini tapi si jinom namanya supaya kita di jembat telepon ini nom-nom di mata ini ngomong lagi daun nom ini dibatasi usia saya sudah 60, 70, 80 ini tidak ada pendosa paling murah ini bengi melesani jam setengah telu kadang munggah mana itu gak kuat kok belum menolong bolu ya saya mau sing umur ini mau sing mata yati tadi sekat lima ya putani kucing lagi kalau tanya kok kuih hati ya kalau ini kok ingin sihat bunyi tangi sangat terlalu tanya hati kucing ya sembahyang tajud. Ya sebayang itu bukan mencari kedudukan dan mencari uang dan mencari lain-lain. Pengin nyidik namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pengin nyidik kebutuhan kita dicadep. Kaya jum-juman, kabatannya berjaya, yang penting hari. Dalam ayah ya Aziz. Orang yang berpenyakal kita, atau orang api. Gini buatnya. Motornya juga wabi. Motornya juga wabi. Yang nyambut jahit sampai sepeng. Ya urusan bangga udah itu. Sampai mati gue itu. Ini mulai nih. Kiai buk mulang Quran. Buba Allah ya puluh pahlan. Buba guna tumpot au jabuha abasa. Bilmi ni wan noni ila masyid. Ya apa nih kau ulang? Mesti sih. Jadang sampai berusia baru ini rokok kadal tuku tarung ini ada tumpuk-tumpuk tapi yang mulang tapi oleh mulang gak boleh sarung gak boleh rokok nyulang kan sampai nulai guru di santri bisa catat boleh di santri sampai ini bayar sampai ini negrik di rumah buat mulai ya di sakit baru kan ini ilmu ini saking ini boyo lembayai Zulkarim Rek boyo niki mondok sergene bakalan sergene Yai Khalil. Niki dadap daharane niki sak sangu dijaluk kabeh. Dari mana? Dari Rek boyo.
Ini gawane gomo buka pe. Nyunggu kula sampeyan di kaya temodo muli. Padahal dijaluk sangune dijaluk sembarang dijaluk. Pun temriku kala setahun nang tahun. Sampai 5 tahun kuat. Lah ada sane iki. Ora dikirimi rong dino ngene ngamuk jan. Kok piye? Iya bayi Hasim piye? Lah Pak Karno ni mondok teng ngene kholil demi kon disebul bon-bon ini. Wei, boleh. Wis jadi presiden, disebul bon-bonan itu. Pak Karno, jadi terakhir ke 37. Kok bukan sejarah. Sampai saya ngasih ini untuk mereka. Pulau ini pun buat menangis kare Maisane. Maisane, kuburan. Kuburan ini pun di Tentu api-api itu pun di kono moja Yasin. Moja Quran sahadani. Kuburan yang dibari oleh ilmu sehingga kasih apa? Belajar. Jadi ilat duni, ilatih kudu, ilatih kudu. Jadi alat dunia ini ilatnya kudu muni kurung Quran yang kurungu ngatain gula pada guru gade lu Quran yang apal dia pun jamin nyanyiannya kau nulis mulut ya adis nih sahabatnya ini ini undangannya lama wakil cek bunga itu sampai gak kalupan ya kurang antil sampai jajal sampai mati jauh nanti sama si ini. Ini kuburan Masya Allah bunga ke kalupan. Mereka kaji Nabi sampai jauh Yulfa'ul adhan anil amwat bidu'a ilahiyat. Jadi jino itu baru kuburan. Ini kuburan ini lewaya kemi jumlah ini dan kapangnya kuburan. Adang-adang putranya atau keluarganya atau mantunya atau putunya mulai kemis sore sampai jumlah sore. Kau lagi moro, benar saja. Jadi, ting balik mana nak ini? Gue ni susah gak karuan. Ya mau anakku belum putus, belum buyut, belum sing buat leleng kali belum buat dipercayai. Pak penyebar ini gak ada ingatan ting saya. Jadi bunga ni om cuma mati gitu. Mereka lebih ya. Nek kurang ada yang minta jalan mati jauh. Tapi nek diburu misalnya, Assalamualaikum. Ya ahlan kubur. Waalaikumsalam. Bunga dulu salam tuh. Nopo kurungu yai. Oh ini ulang-ulang naik kanji Nabi. Naik kanji Nabi mulang masih kurungu. Sampai naik kurung mati. Nenek pun mati ya. Diburu misalnya, bunga gak karungan. Tapi sampai ngeliwat. Sampai bergejekan ini, dikurang-kurang ngajar. Sampai gulung tau rasanya mati. Ini itu kelebihan ini. Jadi di sodako ingat ini bunga ini kakakuan. Mulai sampai bunga-bunga. Wanaja ashabun nari ashabal jannati an afidu alayna minal ma'i aw mimma razaqakumullah. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا واليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومكم هذا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا غَافِلُونَ. Besok kula kali panjenengan nduk swarga ya bunga-bunga, nduk neraka ya bunga-bunga. Bunga piye? Mana aja sekolah. Iki bunga di swarga aku bantu meno banyu cacegoan. Kecepatan wajan itu Ezen Arwejo anaknya Pak Yai, ibu Yai. Nunggu ini, bapaknya di kuburan, ibu di kuburan. Kepingin kepeduk.
sewengi, rombengi, telumi, pitumi, kebetul. Betul bapak ini gua ijo dan kalau gua kawasan, mari ini ujuan kocok-kocok jenek ujuan bapak ini jeng juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali sing tukang ini tegak ijo kalau kiai sing ulang-ulang ngaji mulai alibadah sampai pahalanya puluh sampai tak terusin sampai dia pulang zikir berkali kali ini bagian gue cipul di ngopi ada macam ini lu bapaknya gue cipul ngopi ini bong tapi yang kira dia kan nama itu cipul ini kaki betul ya ibu gimana ya kau diajar ibumu udah ngerokok lah kok jangan rokok, buju sampai amin dua anak lo barang. Iya boleh kubiku mati. Kata usut sako. Iskole ono ibu muda, orang dulu rokok dijawab berarti kubu rokok. Nang rokok, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ibu itu rokok ni, gue gaji, aduh gaji. Apa gaji? Aduh gaji. Iba sing ini lembu ni kau mesti nak kasih. Jadi kau biasa kasih pangan. Kebab tau dia popo. Sebab besaran melewat jus kasih kata. Satri ni kata tuan iba. Eh goreng seko, goreng seko boleh lu kau beli kau lu bisa. Biar nenek lu kau beli dah lagi. Biar langir. Jadi kita sekitar tahun gampang. Gaji kelihatan ikan goreng sambal goreng seko ini kadang-kadang aku boleh gaji goreng seko ambil gaji goreng-goreng macam boleh lemeh macam ni gaji ini gumbal gaung bisa tidak pernah gumbal pun masih pangan alhamdulillah gaji kena ikan mangan gumbalnya kena kecap terus langsung mampu nang rokok panggil ibu induk jeru rokok tapi juga kepanasan gua gumbal sampai gaji bu assalamualaikum aku gak kepanasan yuk mulai gumbal ya sampai gaji jadi sorotan gini bisa kecentrum dari badan ibu sampai gumbal sampai gaji apa mana segera enak. Niki, ni kurang ada yang takut lagi jeru-jeru ni. Nenjara ni belum apa. Tak main motor jeru, juga lima pun. Akhirnya belaju. Arwah jeru belaju. Semua bapa eh, mau beli mau kada ni, perlu ibu jeru rokok ni. Betul, nangis. Ya, ibu kepanasan ya. Tak apa, ibu mungkin jeru sulai panas. Cing anak ni kurang percaya. Boleh cicur kiri, kadang cicur ni cicur pelak, ngabe bagus. Tunggu kau sah. Begitu dia ada pelak, gua nopo, cipur nopo gua boleh. Langsung kipri, tangannya kipri, kipri. Kayaknya tahu separuh macam. Pada begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasih pisang. Akhir hari ke rumah Rasulullah, ya Rasulullah, ngomong dalam ngipi, ngipi ngeteng-ngeteng, dan ini. Bapak kula ini kula jamal ngame bayi suarga, bagi kula ada ini, kula ini langsung kula kipri. Oh, kita kanji Nabi Dawa, oh bayi-bayi suarga ini kula di, oleh diumpi, kau mesti tahu maksiat. Dan masuk maksiat yang gede di sini, mati. Kau medili gak kena ditubati. Kau medili gak kena ditubati. Nah ini obatnya apa? Ya ini sudah jagong. Ini di duit tak bisa, selama ibu. Ini di duit gabar tak ton, tak bintang. Ini di duit, ini pun di duit yang di duit. Nah sama gak ngantil, dia punya sisa setelah ini. Gegeri-gegeri. Mbok kubung juri, masih pegawai ini. Zakat ni betul-betul biar zaman bupati ni Pak Afandi siap
pegawai negeri yang gajinya 4 juta ke atas, ini tiap 1 jutanya dikenakan 25 ribu, jadi habis ini jibu ya. Tapi jangan ini buat nenek-nenek, jadi kan kita sampai ngawur gitu. Kita sampai gak malam jauh-jauh, sampai dulu bahaya nih. Kadang-kadang gak bohong. Hati akhirnya, kadang Nabi bertekan, hinjep nakon godin. Ih, godin, Nabi punya, Bismillah, tawakkal tu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, tawakkal tu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Waras. Datakan sampean. Apa kena gila ber? Tiga kumpung. Kita kaya Nabi Musa hebat tengok. Dan Nabi Musa ni berjuang 40 tahun didamping oleh Nabi Harun. Ini boleh orang lima. Boleh orang lima ni. Kaya Haji Gurdu, boleh cak sekolah-sekolah. Haji hebat tengok. Kita balik. Nabi Yunus. Nabi Yunus 30 tahun oleh orang lima. Mulai ngaji cablek oleh orang lima. Bayangkan, saya ingat ini. Sambil ini orang memakai-akai. Ini jadi ini akai, bulunya ya akai. Ini mau penting. Tapi gak ngongkon. Dan itu sebenarnya aku juga alang-alangi. Kali pemerintah gak boleh ke rumahnya kiai bawa-bawa. Kalau ngantil orang gendeng, klop jamat itu. Al-Quran ini pun gak guna. Ya ayyuhal ladhina amanu idha najaitumur rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah dhalika khairun lakum wa athhar wa in lam tajidu fa inna allaha ghafurur rahim. Ya duwe fa in lam tajidu ni kan dia apa ni. Awak tu boleh kenalan, tapi yang dua ni gigi takkan dicuba tapi benda yang bohong. Tapi ya, bawa teman nanti lagi jala, cingli lagi, jala kau pun gaya jala yo, ni boleh buat kerja kau. Jadi kelebihannya, jadi kau hidup lakum badan, ni kau pun kengong, ngapi nona ngalamu lan bersih nona ngalamu, jadi. Ini yang Yesus saka, gawan Yesus saka, ini yang benteng ini, awak puluh pandinan, nek pun wangsul dan kertanya kusi, Allah, nangku bulan, riwangmu ilmu, dan ngamal. Mungsi juga, pengalim di ilmu dan ngamal. Ini kelebihan ini, mula dahulu ini, keluarga saya, Aziz, Ibu Dhani, Ngece, Suyo, Mugo-mugo, pondok ini sambal suwi sehari rame yang ngaji kata oleh ilmu si mafahan. Nah, kalau diambil ini, kalau ini mulang mulai tahun 65 sakit gaya pondok ini tahun 90. Jadi selama 25 tentang pada pondok. Sampai tadi ini sering ngajar. Sering ngajar, ngajar itu kena dituruh dengan teman-teman. Tapi turun ni ada bodoh abe mau tidur dulu kasur ni bodoh ai. Malah itu bodoh ni kapan jam apa tu nak jubi aku dia. Kadang pura bantalan dulu belum macam ni kadang tu dulu. Satu ketika kursi pun dengan merah. Terus ada turun segini si kawan kasur. Lagu semuka kasuran ni subuhan bayang. Ya boleh malah boleh kasur nak kasur bayang. Itu pun abe-abe, berpulut. Jadi kali pak kapolres juga bano sarung ni, berpulut. Ikan cuma deh, bonyai sarung ni kita mahu ni, mesti kirim. Dia ada cantik ni, gampang aja ni. Jadi komen sebari yang kerja yang kampung bonyai, pulau jalan kandaran. Jadi bonyai tinggal cingin hotel ni. Kula bejame gunang gunang pasar dijual. Niku ulang-ulangan iki ayo ten oleh dibeuwong kenten dibeno wong. Teko wong dibeuwong dibeno wong minallah ilallah. Mulang mugi-mugi yen ya Aziz senajan senajan pun cedok
santri ini si kadah. Lagu lolan penjeningan dikasih urim ini persiapan untuk mati ini penting lah. Aku besok nek mati orang sih nyelamati tau orang. Dan anak gaji pondok, no, gaji ulang ngaji, mati orang mabuk basing, orang mabuk bacangin ya. Nah itu nih sakit, mau ngerti ngaji. Sapa nempom ngiling ngomong tua lulu nih, podo goji urib, podo mati. Bakal oleh ridhani kunci, Allah nih berharap ridul bopi ridul walidain, wa suhtul bopi suhtul walidain. Di sekolah no, di pinter no, waya pangkat di pangkat no, rumu, bah, Eh, bapak yang beli duit goblok nanti lah di kondolnya, orang sudah segmen dia. Ini pegawai-pegawai, gara-gara orang tua ini, sekolah. Dan ini dicukuhnya, tahun bisa sekolah ini bapakku. Rung tahun bisa, mulai kapan ini hebat, atau ditulis lo. Wama angpak tumbing cain, bapak yukisku. Apapun yang kamu sedekahkan, Allah akan memberikan ganti yang lebih. Siji, ganti 10, dan yang juga itu dulu nih, ganti 10. Jadi ini undang-undang dulu-dulu di sini. Pokoknya dulu ganti juga, dan diteri, sopandang. Jadi, kenapa? Kait-kaitannya itu dikholik, yang dikholik. Si Abdul Qadir Jailani, gue nama luar biasa. Pun bilangnya mu tahun. Mena itu juga alun-alun. Oh itu berapa anu kendirinya itu? 430 ya, Mbak Wici. Lagi mangan sopon. Nama ini kayak dari mana? Dicari Jawa Timur ya. Pak ini, Pak Janjuli ini nyambut seminggu kali kulo. Mana, bagaimana mana kita berjalan kurang melui terlalu ngajar dia masih pengen ikut jadi apa habis sumpong kabar orang kena dia, orang kena ditutupi dan jadi ibu dan orang luman itu masih dikasih yang kursi Allah dalam bahasa Arab Al-Karim Habibullah Al-Bakhil mau selamatan mau mana kipan mau selawatan itu jadi musuh itu si Allah sampai pin jadi musuh nanti jadi kasih jadi kasih ya alhamdulillah kita maksudnya ngomong baru tuh gari mulu nanti kalau banyak aziz muka-muka puluhan panjenengan sing rawuh ini diberikan usia yang panjang amin orang-orang itu nyambut saya di sini kenapa ini orang tahu pedot. Dan ini kata pedut di sini ya berbunyi macam wakinya. Syukur tak lumbuan petang bulu. Oh si jajan ini sudah karya yang berbunyi. Tapi gak boleh jaga, no. Aku tak mirisan menecok oleh rezeki ake. Jongor cangkemu. Tapi gak boleh ganjaran ini. Wih diunek no ay. Nek iyo moto orau, nek orau moto iyo. Nyata-nyata. Bayai nong beli ini. Nek malam Jum'ahnya sendiri. Mari maghrib. Yasin, wakilnya ada di Allah, ya kursi, ya kursi itu dipakai panganan, kadang-kadang sawut, kadang-kadang timbul, kadang-kadang geduk. Ya aku ada lagi duriannya kemih. Ini matulisa, segini jangkalan. Ini surat Kahfi, Tabarok, surat Muzamil, surat Wakilah, surat Yasin, wakil. Tapi, piringnya di jamal nedon ini kursi. Ya ketan dicampuri kaca ini tak wujud. Jadi musuh kaca, kalau masih lalu sampai jam rolas. Tapi gak ada yang kuat, yang kuat cuma ini ya mesti jungjeng-jungjeng. Kalau dere, seni jakalan ke dere, bayai romli ke dere. Ya bayai romli ini mantu ini pun bayai Yasin Asari. Di pendet mantu, bunyai buatan kurun jiwaku, gak boleh wangsul, betul sandi di kantor sungguh boleh. Termasuk baik Gus Khalil itu yang Juremi ini seperti itu mendirikan Ya Allah, Ya Qasim, Ya Allah, Ya Qasim, Ya Allah, Ya Qasim. Tentara belum ada, tapi nama Qasim sudah. Tentara di dulu ini. Akhirnya gawainya negoro. Ini apa-apa ini?
Ternyata demikian gua buka khasiat barang siapa membaca itu akan diberi keampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, jin setan ora wani nyoba. Alhamdulillah dilaksanakan Mbak Romli, Mbak Hasim Belanda dan Pak Dimsir mengingat Harbi Dewi. Padahal 350 tahun di Indonesia untuk menghentikan supaya Indonesia tidak ada orang sholat. Tidak bangun telepon apa? Jodoh penuh, putih-putih penuh. Ini ya Allah, ya Kodi, ya Allah, ya Kodi, ya Allah, ya Kodi. Kami tanya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau ditakoni, saya maksudnya, apa ada kaitannya itu dengan keamanan? Ya kupingku gak tahu rumahnya, matanya gak tahu emas-masa. Ma yaf'alu Allah bi'adzabikum idzakartum wa amantum. Gusti Allah ora bakal nyiksa kowe kabeh. Angger kowe kabeh iki kumpul-kumpul nek ya. Ma yaf'alu Allah bi'adzabikum idzakartum wa amantum. Wa kana Allah ghafurur rahim. Agete kumpul-kumpul sawetara. Nabi Nuh niki sukses iki gara-gara sawetara kanthi mulai susunan sawetara diyoba Mbak Yai Romli. Kulo dilakoni Jakarta. Siapa ya? Mbak Yai Romli Yoso. Karena dhewe rono iki. Iki lan iki sing Yoso. Mengene budak-budakane iki. Ini penyusun. Kulo kan gak gawan ngono Gus. Jenenge ki belajar. Kemudian mau coba, saya bisa tulisan Arab. Yo, saya belajar. Lu kalangan itu warga tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bil botil Arabia. Orang bahasa Indonesia. Kalau dia jaga lorono apa? Jadi kita tidak terani hotel. Jadi bisa kulitnya. Bila ilaha illallah. La ilaha illallah. Mula penjeningan nekatu kuno. Alhamdulillah. Wa makanallah yu'adzibahum wa antabihim wa makanallah mu'adzibahum wa hum yasagbirun. Alhamdulillah. Jadi ini kenapa itu lapo kali si gosan bareng. Ini oleh Rizani Kursi. Sito kan juga ini panggil si gosan itu gak bakal hancur juga. Tapi sekarang ini belas, ini baru. Pemakana roh buka liuhlikan kurwab itu men. Wa ahli wa musyikun. Allah tidak akan merusak dunia. Selagi hidup dunia jenek panggil. Ini cuma ya, ini jenek. Ya Allah ya kodim. Ini jenek ya si. Ya si. Ya, ya ambil. Cinta penghidupan ini. Satu ketika, Adam Dayo, kata ujian. Ujian apa? Polisi bayar. Itu mau Yasin. Bercakap ya. Jajan ini bercakap. Yasin itu yang wajan. Yasin, Yasin, Yasin. Udua. Di wajan pingsan itu, gue bunyi. Enggak lulus, karena gue galus, karena gue. Atasannya hati gue lulus. Babiliyai, Yusra, Wayakina, Babisini, Sa'adatan, Wasalamah. Cuma-cuma. Lurus, jadi pangkat. Jadi gak ada kandang sampai ya. Gue jangan. Ini gue temenan nih gue. Jadi, mujizatnya kan di Nabi. Berarti gue sampai. Yasin, Yasin, Yasin. Nabi Yai. Yusrah banyak. Ini bisa dicoba. Oh boleh utangan nangel gue pergi jajan. Ini gue sampai jajan. Iku mujizat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan untuk di dunia, di alam kubur. Wis pertengahan ngono biasanya asin ora disiksa. Dimaca. Mungkin biasanya ini ora mari, sing gak ngerti jasa lo. Yang itu mati meneh. Marani sampeyan kudu nyanyi, kudu diparani. Ya iku lho biyen ngene ngulang ya kados kula niki. Ya iku Muhammad Said sampang. Padahal iki kada sekolah ya di maca Quran ta. Mula kadhi kenawan panjenengan sedaya saking pemerintah daerah saking Yai Anwar saking sedaya kiai muga-muga
dadosaken sebab remeni Kyai Aziz sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di panggono ingkang layak dening Gusti Allah. Mudah-mudahan ini sakit jurung-jurung, mudah-mudahan sakit rame. Dengan rame ini, Kyai Aziz kuburan rasanya kaya si urib. Rasanya kaya si urib. Tapi ini hidup dunia ini ukerak kemauan. Hidup kuburan melok ukerak. Mula sudah sampai ini ukerak-ukerak, sudah sampai repot-repot. Moga-moga Kyai Aziz dan Kyai Mansur, Kyai Mansur ini mantunya yang Lirboyo, gimana? Bapak kulo gak alumni Lirboyo. Ya kulo ni bukan alumni terbujur, mampu terbujur, mampu Lirboyo, mampu jumlo, mampu dok. Sebaliknya kelebihan. Apalagi ikut mondo, apalagi ikut mondo. Mati dulu mondo, mati sahit. Dari mati dulu mah sangit. Lu mondo itu dok ni. Sebaliknya kelebihan dari Gusti Allah. Hatunya lupa dengan di cabangan di kau turun tapi merem ini berangkat ni apa ini niat aku tak turun lewat solat dua sengali cutangi jadi moro ini boleh ganjaran sampai rumah mapan dulu betul TV ni lanang dulu betul ni betul tu lanang terus moro gak ada apa-apa tapi ni bapak ni turun dengan baca Fatihah baca ayat Puluhu, wala binas, ayat kursi. Ini tujuh bagi oleh ganjaran. Oleh ganjaran gampang mula. Setan ini enak yang itu mula dan sedih. Ini orang sembahyang ngewon yang menurut kukuk. Setan. Jadi ini yang itu mula ini. Oh, gak kena diganggu. Tapi mapan itu mula ya orang berturu. Mapan itu ngapi, ini di Indonesia berikini. Tidak sejulur, sekiranya sudah kicul. Orang sekiranya sudah kurang, diikar. Kayak turunnya pedus. Sampai kayak turunnya pok, sejantri. Sekiranya sudah kicul, ngadep ngulur. Bantalan ini, orang bantalan itu, bantalan. Bantalan sikut ini. Ini gak jauh-jauh turunnya. Ini turunnya tadi, ibadah ini kata, dengan ibadah kata. Ngulurkan penjeningan oleh baru kayak kia-kia ini. Uripe diparingi barokah sing Allah. Bisa mati nggih diparingno ing golongane para alim alim. Basikal ladzina taqaw rabbahum ila jannati jumara. Basikal ladzina taqaw rabbahum ila jannati jumara. Hatta idza ja'u wa futihat وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صدق الله العظيم muka-muka kula panjenengan bijing nikmati kados kulawane Mbah Hasim kados kulawane Mbah Romli Mbah Wahab Mbah Bisri sedaya ulama ingkang wonten Indonesia Jawa Timur mekaten enten kirang langkunge Monglo ni saya jauh kau jauh dari sampaian. Saya ni ku kau jadi main tapi kau jadi pendem. Kau moni ni moni. Nenek salah, nenek ni kau manusia biasa. Nenek beneri muka-muka oleh ridhanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan melihat si Aziz ulangan banyak sakit dibaca si saya. Dibaca api, nengin baca api rezeki naik kapal. Nengin baca api mati kapan baik. Bagi mati sing husnul
khotimah. Demikian, ada kurang lebihnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.